taruh di atasnya, tutup. Lipat. Ini enak banget untuk sarapan pagi. Ini daging sapi cincang 250 gram. Sisihkan dulu. Wortelnya juga sama dipotong dadu juga. Ini bumbu-bumbunya, ada merica. Karena banyak bahan rogutnya, garam 2 sendok aja tuh, 2 sendok teh bunga yang diulek, bawang putih aja dengan garam. Ini diisi merica. Saya pakai 2 dulu. Menggoreng sekitar 10 biji ya, 10 siung. Masukkan semua bumbunya. Kentangnya, masukkan semua kentangnya. Masukkan lagi satu, karena ini banyak nih. Ya, masukkan garam, 1 sendok teh. Penyedap rasanya opsional ya bunda. Kasih gula pasir yang juga penyedap rasa, jadi rasanya tambah enak ya. Nah, bunda, ini sudah matang ya. Langsung eksekusi buat dadarnya. Ini udah 15. Sekarang dikasih air, tuangin air sedikit-sedikit. Kasih garam sedikit. 1 telur. Seperti ini bunda. Ini ada gerinding-gerinding, tidak apa-apa. Ada gerinding sedikit, tidak apa-apa. Ini sudah didadar dia, jadi rata semua. Sedikit aja. Dannya sesuai selera. Karena dikasih ini robotnya. Pihkan dulu ya, dibungkan. Ini dibalik setutup ya robotnya. Ini bunda. Untuknya ini untuk sarapan, ini enak banget ini. Untuk bekal anak sekolah juga, insya Allah enak. Ditambal ini tepungnya supaya tidak terbuka dia. Sudah matang. Sekarang buat yang dadar yang lebih besar. Bismillah. Ada yang begini melingkar, tidak apa-apa nih bunda, diginikan aja nanti kembali dah dia. Agak ke pinggir aja karena di dalam ini dikasih dadar yang kecil. Dan dadar yang kecil ini kita masukkan di sini, letakkan di tengah-tengah. Nah, kemudian ditutup dah ini. Ini biasanya untuk sarapan ini saya buat. Karena sudah tidak punya anak sekolah, saya pakai untuk sarapan. Nah, sekarang ditempel lagi sedikit supaya tidak terbuka. Jadi balik cepat aja, cepat aja bunda, baliknya cepat. Sudah kira-kira udah ya bunda, seperti ini dibalik udah rapi. Sekarang diletakkan lagi di piring. Ini enak banget untuk sarapan pagi atau bekal sekolah atau bekal ke kantor. Nah, alhamdulillah enak banget ini bunda. Terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba ya.